apa berantai itu yang hoax di? Iya, yang pertama saya tidak tahu, mungkin karena itu sama dengan yang terjadi di provinsi lain. Tapi tadi kita lihat dari sisi gambarnya dan sebagainya, mungkin berita itu yang ada di Jawa Barat kalau tidak salah yang sudah menerapkan. Tentu saja kita berpikir kondisi sosiologis masyarakat dan bagaimana kita mesti menegakkan aturan terkait dengan kedisiplinan dalam rangka protokol kesehatan. Apakah masyarakat harus dikasih sanksi? Apa sanksi yang ada? Kalau diskusi kami di para kepala daerah, sanksinya anu aja Pak, suruh bersihin tempat umum begitu, push up gitu-gitu. Ya ada yang setuju, ada yang tidak. Maka memberikan satu penalti itu mesti melihat kondisi masyarakatnya. Kalau denda sebanyak itu ya mosok lagi Pak geblok gini ya ora pegel loh. Saya kasih denda kepada masyarakat seperti itu. Ada banyak cara untuk bisa menghukum. Maka saya lebih senang untuk mengedukasi dulu. Ya bupati, wali kota, kades, kelompok masyarakat, Joko Tonggo, secara pentahelix lah. Semua memberikan edukasi lebih dulu. Seoptimal mungkin. Gitu. Yep. Yep.